Alhamdulillahirobbil alamin, telah keluar satu unit dari dapur tangan-tangan sakti B2O. Pesanan atau orderan dari sobat kami, sobat B2O Auto Sportivo, yang melalui online dari abang kami, Mizan, yang lokasinya di Tangerang. Ish, mantap surantap. Spek dan modifikasi permintaannya seperti apa aja, langsung kita lari ke review. Bagaimana kabarnya sobat B2U semuanya setelah melihat cuplikan review? Sebuah review detail berdetailnya. Apakah sampean makin terkesima, makin tersemsem oleh
garapan kami dan makin semangat untuk menafkahi tabungannya supaya seperti abang kita, Bang Mijan dari Tangerang ini, supaya memiliki unit baru dari dapur tangan-tangan sakti B2O. Sayang sekali, ini baru hujan sobat B2O semuanya, jadi kondisinya ngembun, kondisinya sedikit ngembun dari kaca kelihatan, apalagi bodi-bodinya ini ada embunnya, jadi glowingnya sedikit ketutup. Walaupun ngembun, tetaplah glowing. Apalagi nggak ngembun bosku, kalau seperti kita waktu sore hari nge-reviewnya, wis pasti glowing banget. Nah, untuk hasil dan permintaannya dari abang kita dari Tangerang ini, Tangsel, seperti apa spek yang dia minta dan unitnya setelah jadi seperti apa? Mari kita bahas tuntas dan kita telanjangin di ruangan review malam-malam. Nah, untuk review nanti suaranya pasti kita agak apa ya? Agak bisik-bisik tetangga karena ini sudah malam. Yang penting apa yang kita tampilkan itu tujuan kita. Untuk pembahasannya itu nomor 2. Yang penting sampean sambil semak di deskripsi supaya enggak gagal fokus. Oke, mantap surantap sobat B2O semuanya. Sebelum kita bahas tuntas dan kita telanjangin soal hasil modifikasi permintaan dari abang kita. Marilah kita dengarkan intro. Kita heningkan intro sejenak. Intronya dari tangan-tangan sakti B2O. Wis mantap surantap ya sobat B2O semuanya. Ini keren iya, ganteng iya, interior itu masihlah nyaman. Cuplikannya seperti apa interiornya? Nah, ini untuk kamera sedikit susah payah. Langsung saja kita lari ke intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sobat B2O, ada Vios Gen 3 dengan budget 80 juta. Dapat tahun 2014 berikut penambahannya. Unit ini orderan atau pesanan dari Tangerang Selatan. Is mantap suratap. Setelah ini malam ini langsung OTW ke Tangerang Selatan. Spek dan upgrade seperti apa untuk bosku Mizan yang tugasnya di Tangerang Selatan, selera dia seperti apa, mari kita bahas tuntas, kita ulas tuntas dan kita telanjangin. Untuk spesifikasi unit permintaannya bos kita. Nah, untuk sobat B2 semuanya, ini bisa jadi contekan yang masih bingung ingin modifikasi Gen 3-nya atau mau bersiap-siap untuk order setelah tabungannya berhasil dinafkahi. Langsung saja, mari kita contek. Untuk cat ini Bumblebee. Nah, sebelumnya kita perjelaskan dulu kalau ini kondisinya baru hujan dan ini sangatlah ngembun. Di bodi mobil ini ngembun, dari kaca ngembun, roofnya ngembun. Walaupun ngembun masih kelihatan glowingnya karena kita udah pakein MS Glow Nano Keramik. MS Glow Nano Keramik. Mantap surantap ya sobat B2O semuanya. Langsung saja, ini naik warna Bumblebee sesuai permintaan dari ownernya. Terus untuk kap mesin kita kasih airflow. Ini hanyalah airflow pasangan. Jadi supaya kelihatan supercar-nya makin serem, mantap surantap. Dan untuk lampu kita semok supaya tembus dengan grillnya. Grillnya kita kasih warna hitam. Jadi seakan-akan tepung ya sobat B2O semuanya. Ganteng banget ini. Ini seperti ini terus
Aduh. Nah, kita lanjut. Sedikit error untuk kamera kita. Bentar-bentar. Siap, diam. Nah, kita fokuskan. Oke, kita fokuskan. Sebelumnya seperti biasa untuk sobat B2O jangan lupa untuk menyiapkan kopi dan seperangkatnya supaya enggak gagal fokus dan cantik-cantiknya untuk sobat B2O semuanya. Oke, langsung saja. Setelah kita nyampe semoknya. Nah, kita sampai semoknya lalu ini naik body kit Yaris lengkap dengan fog lamp dan DRL runningnya karena DRL LED-nya untuk Yaris ada lampu fog lamp DRL LED. Wih, jadi makin mantap surantap. Untuk Toyota sendiri kita kasih bentar-bentar ya sobat video ini kita manual aja. Mesinnya lagi error. Nah, maaf. Seperti mancing apa? Wih, maaf, barusan keputus untuk sobat B2O nih kita nggak pakai stabilizer. Stabilizernya lagi error. Sedikit ada getaran, yang penting apa yang disampaikan bisa sobat B2O pahami. Nah, langsung saja. Kita udah bahas di depannya ini kombinasi hitam kuningnya dapat ya sobat B2O semuanya. Terus untuk velg ini kita pakaiin ring 17. Sudah kita repaint warna hitam supaya makin kapel. Ini dari luarnya itu serem banget, tapi nanti coba untuk sobat B2O tengok interiornya, lembut banget, kalem banget, jadi nyaman. Segen dari luar, kalem dari dalam. Jadi kita naiknya makin disegani dan ternyamani, wis. Mantap surantap. Untuk dudukan plat nomor JDM sudah dan untuk kerapiannya ya bosku semua, untuk sobat B2O silahkan. Untuk tromol sudah kita warna merah Ferrari kan. Supaya dapat. Nah, ini body kit samping dan belakang pakai drive 68 dan spoilernya gawang. Jadi racing full. Wis, mantap surantap. Dan untuk cara list pencoraannya body kit belakang, ini udah ada knalpot racingnya dan knalpot racing dan kamera mundur. Untuk emblem kita pakai emblem Vios Toyota dan TRD Sportivo. Untuk sirip hiu sudah ada ya sobat B2 semuanya. Itu kaca karena ngembun jadi kelihatannya seperti seperti yang sobat B2 lihat. Kenapa ngembun? Karena udara di dalam mobil sama di luar itu berbeda. Untuk sirip hiu sudah naik warna hitam. Jadi makin custom dan ketemu motifnya untuk unit ini. Untuk spion tadi kita warna hitam kan ya sobat B2 semuanya. Langsung saja kita lari ke interior. Ayo men, interior ya men. Sekalian dibiak-biak kesisan. Ini kita udah dapat durasi 2 menit ya sobat B2O. Tadi ada skip sedikit karena stabilizer untuk reviewnya error. Wis. Dari sini kelihatan ya sobat B2O semuanya. Ini interior kita repaint atau kita cat warna krem supaya lembut dan motifnya itu dapat. Satu interior itu. Nah, ini motif-motif Vios G. Cuman untuk dudukan power window-nya kita kasih warna kayu. Nah, dari sini kelihatan sudah kita motif warna kayu. Jadi makin enak dilihat.
Nah, untuk setir krem sesuai permintaannya. Ini joknya itu sesuai permintaan dari orangnya. Wis, walaupun racing dari luar, di dalamnya adem banget ya sobat B2 semuanya. Untuk repainan dari kami, silahkan sobat B2U nilai saja. Nah, untuk lampu kolong sudah ya sobat B2U, lupa kita bahas soal untuk interior power window sudah. Kita kasih motif kayu sesuai permintaan dari ownernya, dan setir sudah kita bungkus. Ciri khas dari B2O pembungkusannya, terus untuk dashboard bawah sudah kita cat warna krem untuk dashboard bawah, dan untuk konsol boxnya juga sudah kita kremkan. Untuk double din ini kita pakai 9 inci. Terus, nah, untuk interiornya untuk tingkat kerapiannya silahkan sobat B2U nilai. Maaf udah lama kita nggak review karena padatnya jadwal. Kita lagi menargetkan kerja dan kerja terus. Nah, ini kesempatan kita untuk review sudah sekian minggu atau 2 minggu ya. Langsung kita lari ke kap mesin. Buka men, kap mesinnya men. Is. Maaf ya sobat video, ini malam-malam karena kita sempatnya malam dan mobil ini langsung mau diberangkatkan daripada kita nggak review. Eman-eman juga ini bisa karena sobat B2U semua sudah menunggu hasil karya-karya dari dapur tangan-tangan sakti B2U itu bagaimana selanjutnya. Nah, ini sedikit ada motivasi unit ini pada unit ini, jadi supaya sobat B2U makin semangat cara menafkahi tabungannya. Nah, untuk headlamp sendiri ini kita smoke warna hitam dan ada list DRL-nya, list DRL running. Nah, untuk kondisi mesinnya sobat B2 semuanya, kerapiannya, caranya, cara nyalonya, nah, seperti ini. Sudah enggak ada yang kelewat, supaya enggak panjang lebar kita selesaikan sampai di sini. Oke, apa kita cari view-view imutnya? Coba kita cari view-view ala Tokyo Drift. Wis, interiornya mewah banget. Nah, kita itu kaca semuanya udah kita salon, kita detailing karena itu ngembun dan roofnya itu ngembun juga sobat B2O, tapi masih tetap kelihatan glowing dari body, dari roof ke bawah kan kelihatan kayak busem. Itu bukan busem tapi karena apa ya, karena ngembun. Jadi kayak agak kengedopan glowingnya, tapi tetap bisa keluar. Nah, dari sini untuk sobat B2O yang kurang sedikit menafkahi tabungannya, makin semangat supaya targetnya melebihi target dan lebih bisa full custom, full modifikasi dari ini. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.